selanjutnya, masih dari dunia musik nih. Oke, ada idol grup asal Inggris yaitu One Direction yang memang fenomenal dan memiliki pesona tersendiri bagi para fansnya. Khususnya bagi remaja putri. Betul sekali, saya salah satu remaja putri karena saya salah satu fans remaja yang putri sangat tergila-gila. Dan salah satunya ini anak dari Matthew Fox yang berumur 15 tahun yaitu Kylie Fox. Dan kali ini sang ayah akan berkomentar, bercerita terhadap selera musik anaknya tersebut. Bagus banget om, selera musik anak K-pop. One Direction memang fenomenal. Hal ini terbukti dengan fanatiknya para remaja putri terhadap kelima pemuda asal Inggris ini. Termasuk putri dari Matthew Fox yang sedang sibuk promosi film terbarunya Emperor. Ia pun bercerita tentang kegilaan putrinya yang berumur 16 tahun terhadap One Direction. So I feel it's my responsibility as her father to make sure that she understands that there's a wide variety of amazing amounts of fantastic music being made in the world that don't involve like five really good-looking kids from the UK. Pria yang terkenal lewat serial televisi Lost ini juga mencoba memberikan putrinya pilihan berdasarkan jenis musik yang ia ketahui. Namun ia sadar tak bisa memaksakan kehendaknya. 10-year-old will do anything. When we ride in the vehicle together, I'll take an opportunity. We usually do sort of like a trade songs thing. She gets to play one of hers and then I'll play one of mine. And you know, hopefully over some time her taste will develop. One Direction ya kan, ini mampu menghipnotis para remaja putri ya, remaja putri ya, bukan remaja kamu ya. Mungkin tadi remaja putri terhipnotis sama One Direction. Saya terhipnotis sama Matthew Fox. Misalnya fokus. One Direction. Oh iya ini, iya kan. Bukan Matthew Fox. Bukan ya, maksudnya anaknya Matthew Fox yang ngefans sama One Direction. Saya juga ngefans sama One Direction. Sama Matthew Fox juga.